Iya, oke, teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi. Dan yep, kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih. Nah, mungkin teman-teman banyak yang nanya-nanya, Bang, apakah balik sekarang untuk main horn ke Impact adalah waktu yang tepat? Oke, kita akan bahas tentang bansos yang kalian terima kalau kalian comeback, teman-teman. So, seperti apa? Yuk, kita akan lihat sama-sama. Oke, okay, buat teman-teman ketahui, untuk event return ini, ya sekiranya kalian nggak login selama sebulan lebih ya, baru bisa mendapatkan event return ini. Nah, hadiahnya itu apa sih, Bang? Di sini ada fitur yang namanya Seek In Returnee, ya. Yang dimana kamu bisa mendapatkan beberapa tiket gacha dan ada kristal. Ini untuk returnee-nya, teman-teman. Nah, kalau untuk jalan kemenangan, ini biasanya untuk karakter-karakter level rendah, teman-teman, yang dimana belum buka Exalted. Jadi, teman-teman ingat-ingat dulu deh, kalau misalkan akun kalian udah level tinggi dan udah kebuka Exalted, kemungkinan nggak akan kebuka untuk jalan kemenangan ini. Tapi kalau akun kalian level rendah dan belum buka Exalted, ya kemungkinan ada event ini, teman-teman, ya. Ini dimana kamu akan mendapatkan S-Rank Valkyrie, ya. Ini telur yang dimana bisa kalian pilih untuk S-Rank Valkyrie-nya, guys, ya. Gokil nggak tuh? Oke, kita lanjut, yaitu misi returnee, yang dimana di sini banyak sekali bansos kristal, teman-teman. Kalian cuman ikutin aja misi-misi yang ada, ya. Nanti levelnya ini akan naik, guys, ya. Level XP returnee-nya ini akan naik, teman-teman, ya. Nah, untuk menaikkannya ini dari sini, Proof of Memories, teman-teman. Dan semuanya itu kalian harus selesaikan misi-misinya. Nah, kalau nanti level up, dapatnya apa aja, Bang? Nah, ini dia, guys, untuk hadiahnya. Ini kayak BP ya, tapi lebih bervariasi untuk hadiahnya. Di sini yang paling gilanya, kamu bisa dapat Emblem of Departure. Nah, untuk emblem ini nanti Bang Wizi akan kasih tahu kegunaannya untuk apa. Lanjut yang kedua, yaitu SP Valkyrie, ya. Ini kamu bisa dapat karakter SP Valkyrie, yaitu Chrono Navi atau karakter Starry Impression. So, intinya ini adalah karakter SP Valkyrie yang terbaru, bukan yang lama ya, guys, ya. Kita lanjut, yaitu ada kristal juga, ada Emblem of Departure juga, ya. Ini untuk yang atasnya, ya. Dan yang level 25 ini kamu akan dapat S rank gratis lagi, yaitu bronya Silver Wing. Ya, ini gratis, guys, ya, dari level returnee-nya. Lanjut, di sini juga dapat emblem Departure, ya. Jadi ada 3 emblemnya. Nah, itu untuk yang gratisan. Nah, kalau kalian beli pakai B-chip senilai 680, kamu akan mendapatkan weapon signature-nya si SW, teman-teman, di level 25. Seperti itu, ya. Jadi lumayan ini sih. Lumayan banget, guys, ya. Jadi tinggal ambil-ambil aja tuh, cuy. Wow, daripada gacha dulu-dulu kan susah ya di gachanya ya. Nah, untuk Emblem of Departure ini buat apa sih, Bang? Nah, ini dia, guys. Emblem of Departure ini bisa kalian tukarkan untuk mengambil stigmata seperti Swijing, Turknef, dan Maegriff. Ini untuk Fuwa, AE, terus ini Turknef juga buat support bagus, Swijing buat si Teresa Zuge, teman-teman. Terus lanjut di sini juga ada beberapa stigmata lain seperti Lone Hook, Anashiryak, dan Ishikawa Gaemon serta Kafka, ya. Ini Kafka ada stigmatanya, jadi tinggal kalian pilih aja. Ya lumayan lah buat awal-awal starter pack return gitu kan, ya. Terus juga kalian bisa memilih namanya Fragment SP Valkyrie yang tadi bisa kalian pilih itu ya, guys, ya. Di sini ada Griseo, Aichan, ada si Susana, Prometheus, dan ada si Gurekira, teman-teman. Jadi tinggal pilih aja seperti itu, serta material yang lainnya. Oke, kita lanjut. Di sini kamu bisa beli pakai kristal ya, teman-teman. Yang dimana kalau kamu beli logi 7 hari berturut-turut, kamu bisa mendapatkan Battle Suit SP dan total 14 Expansion Crate Card, yaitu senilai 2400 kristal. Ya, lumayan worth it lah. Kenapa? Karena untuk 10 Expansion Crate aja udah mengkonsumsi 2800, guys. Sedangkan ini lu dapat 14 cuman ngeluarin 2400. Bonus karakter SP lagi, guys. Ya, worth it lah ya. Belinya pakai kristal lagi, bisa dipulung. Jadi aman, ya. Oke, kita lanjut, yaitu kembalinya returnee. Yang dimana kamu akan mendapatkan Hearts of Reunion ya, teman-teman. Jadi kamu harus nge-spend ini, teman-teman, ya. Gunakan total 14.000 kristal dan sebagainya. Tapi tenang aja, kok, waktunya lama. Sekitar 45 harian ya, 44 hari. 39.200 kristal dan sebagainya. Nah, untuk Hearts of Reunion ini untuk apa sih, Bang? Nah, ini adalah tiket ya, anggap aja ini adalah tiket untuk gacha. Gachanya di mana? Di sini. Valkyrie Reinforcement. Karena di sini dituliskan untuk Valkyrie Reinforcement atau Equipment Reinforcement, dan itu ada di sini ya. Jadi di sini nanti kalian bisa gacha gratis ya
untuk karakter Vilvi dan equipmentnya. Seperti itu ya. Ini total ada berapa ya? Ya lumayan banyak lah untuk Hearts of Reunion-nya ya. Mungkin ada sekitar 20-an teman-teman. Jadi lumayan ya untuk gacha-gacha awal gitu loh. Oke, kita lanjut. Yaitu ada toko Returnee yang dimana bisa beli. Ya ini tadi yang SP sama expansion crate sebanyak 14 biji. Terus juga ada beberapa material untuk pre-amp dan sebagainya. Oh iya, satu lagi di sini ada panduan untuk Returnee yang dimana nanti kalau kamu udah nyelesain, kamu akan mendapatkan 60 kristal. Lumayan banget ya. Oke, terakhir sebelum kalian masuk ke dalam in-game, nanti kalian disuruh milih, kalian mau pakai karakter Silverwing atau Hunter of Lamshian. BTW, ini adalah karakter trial untuk awal-awal ya, dan dikasihnya full team. Karena di sini Bang Wizi pakai Silverwing, jadinya dikasih full team Silverwing seperti Panovelis dan Lee Susang. Seperti itu teman-teman ya. Lumayan buat kalian awal starter pack ya, walaupun 15 hari. Di sini semua stigmata signature, senjata pun signature, walaupun memang ya stigmatanya level 40. Dan weaponnya belum pre-amp. Ya, it's okay lah ya. Dan satu lagi, kalau kalian return nih di bulan-bulan ini, kalian akan mendapatkan S-Rank gratis lagi teman-teman, sampai bulan Desember ya. Yaitu dalam rangka anniversary Honkai Impact. Nah ini kamu bisa pilih Durandal di Ancora ataupun Lee Susang. Jadi ada lumayan banyak ya total S-Rank gratisannya. Kita anggap ini satu biji lah ya. Satu dari login anniversary, yang kedua dari misi return nih teman-teman. Dan itu level 25, kalian akan mendapatkan Silver Wing secara langsung ya. Dan yang ketiga, mungkin ini nggak semuanya ya, yaitu dari Jalan Kemenangan. Nah ini merupakan event karakter-karakter level kecil sih, dan belum exalted. Jadi buat teman-teman yang udah level tinggi, Returnee kemungkinan nggak ada yang hal ini. Seperti itu. Jadi untuk yang newbie plus Returnee akan mendapatkan 3 S-Rank. Yang sepuh ya, yang mau balik lagi akan mendapatkan 2 S-Rank teman-teman. Wow, enak banget anjir ya. Luar biasa sekali teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman untuk event-event Returnee-nya yang kalian tanyakan. Jadi worth it nggak balik sekarang? Ya balik aja cuy, ambil hadiahnya, bansosnya banyak tuh ya. Tinggal kalian pilih-pilih aja gitu loh. So, gimana menurut kalian mengenai event Returnee ini? Coba deh nanti komen di bawah ya. Dan yep, itu aja teman-teman untuk penjelasanku kali ini. Buat kalian, selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye!